Okay. <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومنواله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قهو قولي Asbahan ala fitrat al islam wa kalimat ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim Hanifa wa ma kana minal musyrikin. Para ummahat, para ibu dan jamaah Masjid eh, Taman Victoria Sentul rahimakumullah, jamaah Majlis Ta'lim Ta Al Mutmainnah. <coughs> kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada eh, pagi hari menjelang siang ini kita Kembali hadir di Majelis Ilmu ini <tuh> setelah sebulan yang lalu kita bersua, walaupun dalam uh, kondisi yang belum sepenuhnya normal ya, karena wabah corona yang uh, sampai sekarang masih uh, belum ditemukan antivirusnya ya. Namun seperti yang sering saya sampaikan menghadapi wabah ini kita tetap harus menjaga keseimbangan antara. Jangan abai, jangan abai, dan jangan juga lebay. Jangan abai, maksudnya kita tetap waspada, ya. Yakin bahwa ini virus, dengan segala kontroversinya, ini memang ada. Virus ini ada, sudah banyak yang tertular, dan banyak juga yang diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya, bagian dari... Kewaspadaan kita ya agar tidak abai ya, kita menggunakan masker ya, utamanya saat berada di e, keramaian ya e, atau dalam jarak e, cukup dekat dengan yang lain ya kita menggunakan masker, kemudian e, kalau saya standby terus hand sanitizer misalnya ya, sehingga kapanpun walaupun tetap tidak bisa diandalkan sebagai satu satunya pencegah ya. E, menjaga imunitas ini, tubuh kita nah, ini yang paling penting ya, dari sekian banyak upaya tersebut. Ya. Namun di lain uh, sisi kita juga jangan <coughs> jangan lebay, ya. nah, jangan berlebihan. Lalu kemudian kalau bahasa anak muda itu parno, ya. apa namanya? Ya semuanya menjadi uh, tidak boleh, enggak. Ya. Nah, kajian kita pada pagi hari ini yang menggabungkan dua hal tersebut dengan menjaga jarak e, dan menggunakan masker ya, tapi kajian kita tetap e, berlangsung lupa ya. akumullah sekitar 30 menitan ke depan atau maksimal 40 menitan ke depan, ya kita akan kembali menelaah ya, kehidupan as-sahabiyat ya, para wanita generasi yang hidup di masa baginda rasulullah s.a.w. yang kita kenal dengan as-sahabiyat pada pertemuan hari ini, ya, saya sengaja merangkum ya, beberapa keteladanan dari sekian banyak wanita, wanita generasi sahabat uh, yang sebagian mungkin pernah kita bahas biografinya, ya, dan uh, mungkin sebagian juga hanya sekilas. Ya. Jadi, maka saya kasih judulnya "Keteladanan dari Wanita Generasi Sahabat". Ya. Saya merangkum ada lima. <tuh> hal ya lima hal uh, yang berharap ini menjadi inspirasi bagi kita sebagai teladan dari generasi uh, sahabat atau sahabiat ini ya. Pertama adalah uh, ihfazillah yahfazuka ya. Jadi jagalah Allah ya maka Allah akan menjagamu. Nah demikian ya. Jadi, para sahabat ini menjaga Allah, dan Allah pun menjaga mereka. Jadi, dan ini bersifat umum, apapun ya. Jadi, kalau kita peduli dengan Allah, maka Allah akan peduli dengan kita. Ya. Kalau kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan lebih uh, mendekat lagi ke kita. Ya. Jadi, uh, ingatlah Allah ketika kita dalam keadaan senang, ya. Maka Allah akan mengingat kita ketika kita dalam keadaan uh, sempit, dalam keadaan sempit. Ya. Uh, kita kan suka sebaliknya tuh ya. Kalau dalam keadaan susah, ya, sempit, kita ingat Allah. <tapi>, Tapi ketika kita dalam keadaan lapang, justru tidak. Nah ini enggak. Jadi uh, ingatlah Allah ketika kita dalam keadaan lapang. Maka Allah akan mengingat kita ya, ketika kita dalam keadaan uh, sempit. Barangkali di antara hikmah wabah corona ini mungkin ya, dari sekian banyak hikmahnya kita eh, ke kepedulian kita terhadap spiritualitas gitu ya ibadah saya kira bertambah saya nggak tahu kalau ibu ibu merasakan atau tidak tapi berharap demikian ya. kita merasa bahwa ajal itu ya bisa menimpa siapapun ya. Eh, dan sekarang tidak pandang bulu gitu ya, entah pejabat, rakyat biasa, mereka yang sehat, ya, berpeluang ya ter, terkena penyakit ini. Nah itu membuat kita lebih lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Apalagi waktu kita, ya, terutama yang selama ini banyak beraktivitas di luar rumah, sekarang lebih banyak di luar rumah. Kita jadi lebih banyak waktu untuk baca Quran, ya. kita lebih banyak eh, waktu untuk menghatamkan nih beberapa buku yang selama ini cuman kita koleksi di rumah ya kita lebih banyak waktu untuk melaksanakan ibadah ya, di rumah kita nah justru ini yang kita atau ini bagian teguran Allah subhanahu wa ta'ala ya kita diminta untuk ingat kepadanya yang mestinya bukan hanya di masa wabah seperti ini tapi di masa lapang ya Ihfazillaha ya Jagalah Allah, ingatlah Allah, ya. Yahfazuka, ya, atau yahfazka, maka Allah akan menjagamu. Bahkan para ummahatul mukminin, ya, atau di luar mereka, misalnya Asma binti bin Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar ini, putri Abu Bakar Said ini dikenal sebagai orang yang sangat kuat ibadahnya. Ya. Baik ketika di mendampingi baginda Rasul atau setelah dia atau setelah Nabi meninggal, karena usianya panjang sekali ya usia Asma binti Abu Bakar ini dikabarkan sampai 100 tahun 100 tahun nah dia dikenal sebagai orang yang sangat kuat spiritualitasnya gitu kan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan satu lagi dia dikenal sebagai wanita orang yang wanita yang dikenal selalu menjaga hak-hak Allah ya Allah nah apa yang terjadi apa yang terjadi dalam kitab uh, Dr. Abdul Hamid as uh, Sahibani dalam dalam kitabnya Durus min Hayat Sahabiyat ya Durus min Hayat Sahabiyat atau lengkapnya Suar min Syaris Sahabiyat gambaran kehidupan para sah Sahabiyat dan pelajaran yang bisa kita ambil dari mereka beliau mengatakan e Asma binti Abu Bakar as Siddiq itu dikenal sebagai wanita yang sangat peduli dengan hak-hak Allah maka Allah juga menjaganya ya menjaga apa menjaga fisiknya maka sampai tua ini di, disebutkan ya oleh anaknya sendiri ya ee diriwayatkan ya lam yasqud laha sinnun wa lam yafsud laha basarun wa sam'a ya demikian Menurut uh, Abdullah bin Zubair ya, anaknya sendiri yang yang menjadi saksi dan kemudian uh, diretkan oleh uh, pada generasi berikutnya ya oleh Hisham bin Ulwa bin Zubair lam yaskut laha sinnun. Jadi giginya utuh-utuh. Jadi sampai 100 tahun usianya lam yaskut laha sinnun. Satupun giginya tidak ada yang tanggal. jadi Allah menjaga kesehatannya. Walam yafsud laha basurun dan demikian juga dengan pendengarannya tidak rusak. Ya. sama' dan basarun penglihatannya. Jadi, wala miytsud laha penglihatannya tidak rusak, ya. sama' dan demikian juga dengan pendengarannya. biasanya kan seiring dengan bertambahnya usia selain uban gitunya, ya, yang berkurang apa? Ya gigi mulai patah, rusak ya. Lalu kemudian mata ya, mulai harus ada apa namanya alat tambahnya kacamatanya ya e, telinga mulai berkurang ya e, Nah walaupun ini sunnatullah dalam surat Yasin itu dikatakan nu amirhu nunakishu fil khalki afala ya jadi semakin tua usia seseorang itu dia akan semakin berkurang e, kenikmatannya ya tapi pelajaran dari asma ini justru sebaliknya jadi yang Begitu kuat menjaga hak-hak Allah Maka Allah akan menjaga fisiknya Allah akan menjaga fisiknya Asim bin Sabit Walaupun kita bicara tentang sahabat Tapi termasuk contoh juga Seorang sahabat Asim bin Sabit Juga termasuk sahabat yang Sangat menjaga hak-hak Allah Dia tidak mau ketinggalan Sekalipun dalam sholat berjamaah Hak Allah Apa yang terjadi ketika dia terbunuh Dalam sebuah peperangan Ya kalau nggak salah peristiwa yang terjadi setelah perang Uhud pada waktu itu dikabarkan, jadi jenazahnya itu eh, apa namanya ingin dirusak ya oleh orang yang membunuhnya, tiba-tiba ya, ya. datang ini datang apa lebah begitu gara-gara ya sehingga fisiknya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa ya, Taala, walaupun sudah jadi jenazah Hamzah bin Abdul Muttalib yang begitu luar biasa menjaga agama Allah ini lewat beberapa peperangan yang diikuti bersama Nabi perang Badar kemudian dia syahid dalam perang Uhud juga demikian pada era pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan pernah kawasan Uhud itu banjir banjir dan waktu itu uh, belum seperti sekarang saluran airnya kalau sekarang kan sudah ada saluran airnya jadi Uhud itu kalau banjir kalau kalau hujan lebat maka ada ada semacam selokan besar ya yang bisa menjadi sungai dalam waktu tertentu ya. Nah kalau dulu kan enggak, maka menggenanglah lembah Uhud itu dan banyak jenazah yang mengapung. Nah di antara jenazah yang mengapung itu ya ada jenazah yang dadahnya itu masih seperti mengeluarkan darah gitu kan dan diyakini itu adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Padahal Uhud itu perang Uhud itu terjadi tahun ketiga Pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan itu startnya dari tahun 41, 41 kurang 3, berapa tuh? 38, lebih dari 38 tahun berlalu, ya, terbukti jenazahnya Muawiyah Hamzah bin Abdul Talib itu utuh. Allah menjaganya. Ya. Nah, ini teladan pertama yang kita ambil dari kisah para sahabat ini. Barang siapa yang menjaga hak-hak Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ya. Yeah. Wallah bahkan kalaupun kita bukan hanya hak Allah ya, yeah, tapi uh, membantu orang lain itu menyebabkan kita menjaga, dijaga oleh Allah. Nah, jadi para ulama menganalisa di antara hal yang bisa membuat kita dijaga Allah itu pertama ini. Fazillah kita jaga hak-hak Allah. Jangan sampai ada hak Allah yang kita zalimi. Hak, -hak Allah itu apa? Ya kewajiban kita ya, yeah. salatnya di dalam harta itu ada hak kita keluarkan zakatnya gitu kan dan hukukul adami hak-hak manusia jangan ada hak manusia yang kita ambil kemudian yang berikutnya yang, yang bisa membuat kita dijaga Allah juga bahkan termasuk dari wabah ini adalah wallahu fi auni al abdi al abdu fi auni akhi itu rumusnya Allah senantiasa menjaga sub, uh, seorang hamba wallahu fi aunil abdi Allah itu senantiasa ya, dalam menaungi seorang hamba madamal abdu fi auni akhi ya, ketika hamba tersebut menaungi membantu saudaranya luar biasa jadi kalau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu taala ya, apa kita mulai ini lucu bukan lucu ya unik ya mulai memikirkan orang lain ini saya sharing pengalaman aja bu ya dan semoga ini apa menjadi inspirasi dan walaupun terus terang saya melakukannya di awal awal ya eh, nggak juga mikir yang ginian ya jadi ketika wabah corona ini di awal Maret ya atau pertengahan Maret ya yang luar biasa ya karena saya ingat waktu itu 9 Maret mestinya saya berangkat umroh dengan jamaah tapi gagal artinya mulai dari situ ya saya biasa mengisi pengajian di 52 titik termasuk majelis taklim kita ini dalam sebulan. 52 atau 53 titik. Begitu lockdown, blok. close semua. Termasuk majelis kita ini. nggak ada pengajian sama sekali. nggak ada kajian-kajian Nah, saya full di rumah ya dan mengubah kehidupan yang tadi sibuk mengisi taklim, Saya kemudian ubah dengan Me mengaktifkan dari akun-akun YouTube saya, ya. kemudian kajian-kajian. Saya berpikir hal yang sama pasti akan dialami oleh para ustadz yang lain. Ya. Saya bersyukur alhamdulillah dari aspek ekonomi ada sampingan. Saya menerbitkan buku yang tetap bisa saya jual. Saya juga pemilik beberapa CV yang tetap aktifnya, outsourcing cleaning service. Ya. Kemudian Basically, ya, makanan pokok ya saya dan istri juga jualan uh, apa namanya uh, food, makanan-makanan awet di freezer dan susunya. Jadi, insya Allah aman lah ya, tapi saya berpikir bagaimana dengan teman-teman yang lain yang full mengandalkan income-nya dari kajian-kajian dan taklim-taklim. -ta Akhirnya, ya, kita bikin gerakan, namanya Gerakan Peduli Dakwah, ya, yang fungsinya membuat kajian-kajian online. Ya, para ustadz tadi kita undang ya ngaji kajian online dan kita kasih honor jadi kebalik kalau selama ini saya dikasih honor nah ini sebaliknya ya saya mulai kasih <gituan> honor gitu kan mikirin mereka kita kumpulkan donasi dan uh, saya ingat beberapa dari jamaah kita ini juga terlibat ya terakhir itu sampai 250 paket ya kita sebar kepada para para ustad ya hampir setiap minggu setiap hari Jumat ya ada kita sebar Kemudian lebih dari 150 kajian online yang kita garap selama Ramadan saja Dan berbagai kegiatan yang lain Saya berpikir membantu para ustadz tersebut Tapi secara tidak langsung saya juga terbantu Karena dengan demikian saya juga mengisi talim Dan apa yang didapat oleh mereka saya juga dapat juga Sehingga kalau di luar Ramadan saya mengisi 52 titik Ramadan kemarin saya mengisi 72 titik Tentu dengan online Nah ini sebenarnya kan uh, Wallahu fi aunil abdi. Jadi kalau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah kita apa? Ya, mada abdu fi auni akhir. Kita mulai memikirkan yang lain. Insya Allah, ya ketika kita memikirkan kesulitan orang lain, maka Allah juga akan berikan solusi bagi kita. Ada teman saya Pak Kusnadi kalau boleh disebut. Ya, waktu itu ya dia bis bisnis sedang anjlok luar biasa. Tapi uh, ngobrol dengan saya dan seterusnya, saya bilang Pak Kus lagi tidak ada, uh, enggak sibuk, enggak ustaz. bisnis lagi lagi down, lagi uh, sulit, gitu, gitu kan. Masjid kita ini sedang renovasi. Ya? Kalau bisa bantu penggalangan dana, desain dan seterusnya. Siap Ustad, akhirnya full ngurus masjid. Dan tidak lama setelah itu, Alhamdulillah ya, ada investor menyuntikkan dana dan sekarang. Ya, perusahaan atau usaha bisnisnya luar biasa. Nah jadi demikian rumusnya. Eh kita jaga hak-hak Allah maka Allah akan menjaga kita. Bukan hanya menjaga fisik tapi juga menjaga keselamatan kita. Satu. Kemudian yang kedua yang bisa kita teladani dari generasi sahabat dan generasi sahabat ini adalah ketekunan mereka dalam beribadah. Ya, ini di masa pandemi. Salah satu aspek yang harus kita tingkatkan selain imunitas juga adalah iman. Ya, selain imun juga iman. Tekun dalam beribadah. Dikisahkan ya, Juwairiyah bintil Haris radhiyallahu anha salah seorang istri Rasul Sosalam. Ya, Juwayriya bintil Haris ee, suatu satu saat ya, dia ditemui oleh baginda Rasul pada subuh. Ya, setelah subuh. Kemudian siangnya ya, dia Nabi datang lagi ke rumah Juwair bin ini dan dia tetap dalam keadaan duduk sesekali sholat, zikir jadi dari habis subuh mungkin istirahat sebentar terus ya, dan itu sering dilakukan sampai zuhur ya. e, Aisyah radhiyallahu anha itu hampir setiap hari ya, dia selalu melaksanakan sholat duha dan bukan dua rakaat tapi delapan rekaat, ya. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha kemudian yang meriwayatkan hadis tentang salat sunnah Rasul itu delapan rekaat, baik malam ataupun siang. Ya? Nah, beliau sendiri Aisyah juga demikian, hampir tidak pernah lepas, ya, tidak pernah absen dari sholat duha. Dan sekali lagi itu bukan dua rekaat, tapi delapan rekaat sehingga wajar kalau kemudian ya, sebagian ulama ya seperti Syekh Yusuf Al Qardawi itu ya memasukkan ya diantara amalan yang nyaris tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi dan para sahabat adalah salat duha bahkan ada yang mengatakan salat duha itu bagi Rasulullah itu wajib tidak pernah ditinggal ya jadi ya, dalam kitab uh, fiqih sunnah ya, Said Sabiq itu menjelaskan salah satu ada tiga ibadah yang sepertinya wajib bagi Rasul ya, walaupun sunnah bagi kita apa itu salat witir salat duha dan berkurban tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah. Demikian juga dengan para sahabat. Di antaranya Aisyah, Juwairah bintil Haris, istri Rasulullah, ya. Dan lalu ya, ketika dia ditemui oleh Baginda Rasul dalam keadaan terus beribadah tersebut, maka Nabi ya segera mendekati ya Juwairah bintil Haris ini ya dan mengajarkan kepada beliau ya sebuah doa atau zikir. Ya. kata Rasul kepada Zaid kepada Juair bin Al Haris, "Ala u'allimuki kalimatin taqulinaha?" Ya, wahai Juairiyah, tidakkah engkau mau aku ajari ya. kalimatin, ya, beberapa kalimat, ya, taqulinaha yang bisa engkau lafazkan, engkau zikirkan, ya. Apa itu? Nah, Di antara yang disebutkan dalam hadis ini, doanya sekarang ini ini doanya sudah sering kita lantunkan karena dimuat oleh e, Hasan Al Banna dalam kitab Al Maksuratnya itu ya bunyinya Subhanallah wa bihamdi la ilaha illallah la ilaha illallahu adad khalqi waridu nafsi wa zina wa midad kalimat nah, ini doa Nabi yang diajarkan oleh beliau kepada istrinya Juwayriyah bintil Haris Poinnya apa ya? Tekun beribadah dan diantara ibadah itu adalah melaksanakan sholat duha dan zikir. al surat pagi sore. Kalaupun harus diganti dengan Al-Quran. Pagi sore, kalau tidak Al-Quran, maka dengan al surat Zikir-zikir pagi dan sore. Zikir yang mana? Banyak sekali. Kita tidak usah berdebat karangan siapa, kalau mau uh, rujuk saja kitab Imam An Nawawi kitab uh, yang judulnya apa? Uh, kok saya lupa uh, tebal Imam An Nawawi menulis kitab judulnya Kok saya lupa. Saya punya di rumah ya. Uh, ya tebal segini. isinya zikir-zikir kumpulan doa-doa yang ditulis oleh Imam An Nawawi. Ya? Nah kalau tidak gunakan yang sudah di dirangkum dan kemudian di buat oleh para ulama ya diantaranya al surat ada yang surah ada yang kubro yang disusun nih ya, bukan dibuat tapi disusun oleh Imam Hasan Al-Banna atau beberapa ulama yang lain silakan intinya apa berzikir ya nah mengapa harus berzikir apalagi di masa pandemi seperti ini ada dua ada dua fungsi zikir itu pertama fungsi zikir itu namanya zikir al-zikru itu artinya mengingat Nah, fungsinya agar kita mengingat Allah. Ini fungsi zikir yang pertama, mengingat Allah agar dimanapun kita berada kita ingat Allah. Dan orang yang ingat Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak akan pernah merasa galau, tidak akan merasa gelisah. Ya dan obat apa namanya paling ampuh menghadapi wabah pandemi seperti sekarang adalah kita tetap happy tetap ceria dan jauh dari kegelisahan. Ya, maka doa yang diajarkan Nabi menghadapi musibah ini empat. Allahumma inni a'udzubika minal baros, wal jununi wal juzami wasayil asqam. Kan empat. Ya, Allahumma inni a'udzubika minal baros. penyakit kulit wal junun stres gila. Jangan sampai membuat kita stres. Ya, karena bingung gitu ya. Yang ketiga, wal juzam dan penyakit kusta dan satu lagi wasail asqal. Fungsi zikir agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ya, taala dan ini obat anti galau. Yang kedua, fungsi zikir menurut para ulama zikir itu melatih lisan kita agar terbiasa melafazkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, zikrullah fungsinya mengingat Allah yang kedua ada melatih lisan kita lisan kita untuk terbiasa melafazkan kalimat-kalimat taibah kalimat-kalimat yang baik apa maksudnya lidah kita ini kan bagian tubuh yang tidak ada tulangnya apapun kita bisa bicarakan dan karenanya dia harus dilatih untuk senantiasa mengeluarkan mengucapkan kalimat-kalimat yang baik ya, coba ibu sekalian Uh, ada orang yang ketika megang misalnya minum nih, kemudian jatuh, spontan, refleks, refleks, apa yang dia sampaikan? Ada yang eh copot, eh copot, <laughs> apalagi bu? Eh jatuh, apalagi? Uh, ada yang punya pengalaman bu? Iya, <laughs> it, it, yeah, itu nggak mikir, itu spontan. Atau ada, ada kesandung gitu kan? Yeah. Dia yang kesandung, apa yang copot coba? Kenapa harus caput? Ada lagi yang trek ayam eh, ayam gitu kan? Nah kata para ulama, zikir itu fungsinya untuk melatih lidah kita agar dalam kondisi sadar, tidak sadar, spontan, refleks dan seterusnya itu yang keluar dari lisan kita apa? Kalimat kalimat yang baik. Hatta sampai kemudian nanti ketika kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala akan meninggal dunia, mending kalau ada orang yang mentalkin kita akan meninggal nih terbaring jenazah kita Indah ya. maut. Ketika akan meninggal dunia sakaratil maut. Mending kalau ada orang yang mentalkin kita di samping kita membisikkan kul katakan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah asyhadu mending kalau enggak nauzubillah kita meninggal sendirian ya apalagi ya, covid ini serem ya penyakit dbd dirawat banyak yang yang apa namanya nemenin kita di rumah sakit Bahkan yang punya uang ya, sewa kamar VIP itu jadi ruangan plus bagi dia ya, tapi covid ini enggak. Dibiarkan sendirian, 22 hari lamanya, berjuang, ya. keluarga enggak boleh masuk, bahkan banyak berita yang uh, tengah apa namanya diisolasi itu ya, ketika keluarganya akan ng pengen ngantar makanan sekalipun, itu lewat lubang-lubang angin gitu kan, sampai segitunya. Ya. Karena itu zikir ini fungsinya melatih lidah kita. Jadi dalam kondisi canda pun gitu kan, atau dalam kondisi spontan yang keluar adalah kalimat-kalimat yang baik. Jadi ketika melihat suatu yang apa namanya apa aneh gitu kan? Kadang ada orang yang bujuk buneng itu orang tuh? betawi ya. Kalau lidah kita sudah terbiasa enggak Yang keluar dari relisan kita? Masya Allah, Subhanallah, Tabarakallah. Saya ada beberapa, bukan beberapa ya, e, YouTube teman-teman yang Kang siapa tuh yang di YouTube yang suka apa? E, apa namanya <tuh -tuh> <tuh -tuh> <tuh -tuh> ya ya youtuber ya yang tinggal di Jeddah Kang Ilman apa siapa namanya ya dia rajin sekali itu ya datang ke tempat-tempat misalnya yang tempat yang kita nggak ketahui. ya saya karena bimbing bimbing umroh kemudian perlu gitu ya mengenal tempat-tempat yang bersejarah dia suka kunjungi ya misalnya tempat masa kecil Rasulullah di Taif ya lalu kemudian yang lain e, atau e, perkampungan Arab yang terpelosok jauh gitu kan nah, satu hal yang menarik dari beliau itu apa ketika dia melihat satu hal yang 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 aneh tidak biasa dia selalu mengucap ini tabarakallah tabarakallah jadi maha suci Allah mengucapnya spontan aja. Ya, nah, ini tujuan dari zikir itu diantara mengingat Allah, kemudian melatih lisan kita, ibu-ibu, agar kita terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat taiba, kalimat-kalimat yang baik. Maimun binti Mihron ya, setiap kali masuk ke kamar Ummu Darda, radhiyallahu anha, Ummu Darda, dia selalu mendapatkan Ummu Darda ini dalam keadaan sholat. Luar biasa. Kita bicara keteladanan dari para sahabat, dari aspek ketekunan mereka beribadah. Jadi setiap kali dia masuk ke rumahnya, lagi sholat. Lagi sholat. Ya. Kalau kita lagi ngapain. Begitu ada yang namu, ada ujar-ujar sekarang ya. Pokoknya, kalau ada waktu senggang ya, di rumah ataupun dimanapun, ya dimanapun, mungkin 80 lebih di antara kita itu megang handphone ngantri nunggu obat di apotek megang handphone ya apalagi di rumah gitu ya habis sholat zikir sejenak pada sholat handphone mungkin sampai 60 70, 70 waktu kita ya hari-hari ini megang handphone walaupun kita husnuzonnya ya mungkin dia baca Quran pakai handphone gitu ya Alhamdulillah kalau begitu nah sahabat semisal umur darda ini luar biasa setiap kali ditemui oleh Maimun binti Mihran yang muridkan hadis ini dia selalu mendapatkan dia sedang dalam keadaan sholat begitu luar biasa ya Zainab binti Jahash istri baginda Rasul Islam dikisahkan itu pernah ditemukan ya di rumahnya di kamarnya ya, walaupun ini ada riwayat yang lain juga mengatakan di masjidnya ketahuan membentangkan tali ya, dari tiang satu ke tiang yang lain ini tiang-tiang kayak jemuran begitu ya. Kayak jemurannya. Kemudian ditanyakan kepada beliau ini apa? Ini tali apa? Maka salah seorang pembantunya atau kemudian khadimahnya mengatakan e, itu tali dibuat oleh Zainab binti Jahas istri Baginda Rasulullah, SAW, ya. E, untuk apa ya? Nah ini. Apa ini katanya? Mereka menjawab milik Zainab. Ya? saya bacakan langsung hadisnya dari Anas bin Malik. Rasulullah s.a.w. masuk dan melihat sebuah tali yang diikarkan diantara dua tiang. Nabi bersabda, apa ini? Maka mereka menjawab, ini milik Zainab, Zainab binti Jahash. Pada saat melaksanakan solat, apabila dia merasa capek, lelah, artinya bukan hanya dua rakaat. Kalau dua rakaat nggak mungkin lelah, pasti lama, pasti banyak. Kalau dia capek, maka dia berdiri dan menyandarkan tubuhnya di tali begitu, supaya nggak jatuh. Tapi ini jangan diikutin Karena Nabi melarang Kata Rasul apa? Hulluhu liyusalli ahadukum ya. Fa'idha kasala au fatara qa'ada Copot tali ini kata Rasul Hendaknya seseorang diantara kalian ya Sholat ya, Nasyata dalam keadaan Seger Nasyat ya. Faizah kasalah kalau dia merasa lelah, malas, kasalainya lainnya artinya malas, tapi maksudnya bukan kalau terminologi kita malas itu jelek, tapi malas ini maksudnya lelah, capek, ya. Au fataro atau lesu dan sejenisnya, kok ada duduk. Solatlah sambil duduk. Maka dalam dalam versi Imam Imam Syafi'i, salat sunnah itu boleh duduk. Walaupun kita bisa berdiri. Ya. tapi kalau salat wajib nggak boleh. Selagi seseorang bisa berdiri, maka dia wajib berdiri. Sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, walaupun dia bisa berdiri, ya, tapi karena dia pengen duduk, kena lelah, maka boleh duduk. Nah, di masjid Nabawi, misalnya haram, sering kita temukan hal-hal seperti ini. Ya, jadi, para ibu yang udah sepuh, dia bisa berdiri sebenarnya. Bukan bisa berdiri, orang jalan. <laughs> jalan dari rumah, masuk ke masjid, sampai ke masjid ngambil kursi. ya kan? Dan duduk. Sholat juga duduk. nih. Ya. Saya sih tidak tidak menganjurkan begitu kepada jamaah. Orang dari rumah jalan kaki sampai ke masjid gue duduk. Dengar-dengar <tuh> sih mereka jalan bisa ya, tapi pas ruku dan sujudnya yang sulit. Intinya apa? Nabi melarang. Tapi pelajaran bagi kita apa? Saking semangatnya dia. Nah, semangat ini yang kemudian kita contoh. Jangan talinya. Kita sholat dua rakaat pakai tali gitu ya. Ini enggak benar namanya gitu ya. Ini salah nyontoh. Yang kita teladani apa? Semangatnya. Ya, dalam hadis Nabi, Nabi berikutnya eh, kepada Aisyah, baginda Rasul mengingatkan, hmm. "Idza na'asa ahadukum fi fal falyarqud hatta yadhhaba anhu al-yawm. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la'allahu yadhhabu yastaghfir fa yasubbu nafsahu." Manakala salah satu di antara kalian ya, na'asa uh, apa ngantuk ya ketika salat falyarqud maka istirahatlah tidur hatta yadhhab anhu naum sampai rasa kantuknya hilang fa inna hadakum sungguhnya salah seorang diantara kalian idza shalla kalau salat wahwa na'is dan dalam keadaan ngantuk salatnya ya laallahu yadhhabu yastaghfir bisa jadi dia maunya istighfar minta ampun fa yasubbu nafsahu eh malah mencaci maki dirinya sendiri namanya orang ngantuk <guluh> nah poinnya apa ya kita teladani dari e Para sahabat ini ketekunan mereka dalam ibadah. Sa satu lagi contohnya... ummu imarah, ya, yang dikenal dengan nama Nusaibah bin uh, Kaab, pernah kita bahas biografi hidupnya. Pernah ditawari makanan ya, oleh Rasul SAW, ya, Nabi mengajaknya ditawarin makanan oleh Rasul SAW, artinya Nabi tidak puasa. Nabi tidak berpuasa, ya. kata beliau. Saya sedang berpuasa kata Ummu Imarah atau Nusaiba binti Kabin ya dan uh, Rasulullah SAW yang sangat takjub dengan apa yang dilakukan oleh Nusaiba ini kemudian uh, beliau bersabda ya dan uh, mengatakan inna sha'ima idza ukila indahu wasallat alaihi almalaika hatta yafrahu wa rubbama qala hatta yaqdu aklahum sungguhnya orang yang berpuasa jika ada orang yang diberi makanan di tempatnya, asli dikasih makan, lalu dia nggak mau karena sedang berpuasa, niscaya para malaikat akan berselawat mendoakannya, hingga orang itu selesai makan. Maksudnya gini, saya puasa misalnya, ditawari oleh kang siapa? Siapa? Angga, kang Angga makan, atau ditawarin apa snack. Start maaf, afwan, maaf, saya lagi puasa. Nah, sampai Kang Angga ini menyelesaikan makannya, saya dapat doa, didoakan oleh mereka. Ya, sampai dia selesai makan. Jadi makannya dilamain aja gitu ya. biar saya didoain mereka terus. Intinya demikian dipuji oleh baginda Rasul SAW ya. dia rajin berpuasa. Walaupun Nabi tidak sedang puasa, dia puasa. Ya, walaupun para sahabat dan sahabat itu ya masing-masing punya punya kelebihan. ada yang rajin puasa, ada yang rajin salat, ada yang rajin bersedekah ya, dan apa namanya? ibadah-ibadah yang lainnya. Keteladanan yang ketiga. keteladanan yang ketiga memenuhi perintah Nabi dan selalu ya cepat menyambut seruan beliau. Jadi menyambut seruan Nabi dengan segera Nah, kalau sekarang karena Nabi sudah meninggal menyambut seruan Allah dan nabinya dengan dengan segera. Bukti atau kemudian kisah utama tentang hal ini tentu saja Khadijah. Ketika diajak oleh baginda Rasul masuk Islam maka dia menjadi wanita pertama memeluk Islam. Ya. Pernah e, Nabi Muhammad SAW ya, meminta air zam-zam dua kantong kepada Suhail bin Amr salah seorang sahabat beliau yang e, masuk Islam belakangan ya. Nabi kirim utusan kata Rasul pergi ke rumah rumah Sifulan ya, tolong kata Rasulnya ambilkan bagi saya untuk saya dua kantong dua wadah air zam-zam. Nah yang menarik adalah istri Sohel bin Amri ini namanya Asila ya itu segera memanggil pembantunya dan buru-buru bersegera dia gitu kan me -me, apa namanya tidak menunda-nunda dan segera memenuhi ya, permintaan Nabi tersebut. Nah ini judulnya apa? segera merespon segera ya, seruan dan kemudian e, ajakan atau perintah Rasul salam. Nah, e, hikmahnya bagi kita hari ini juga demikian. Ya. Seruan-seruan dan ajakan-ajakan Baginda Rasul, ya, baik dalam hadis ataupun yang sudah tertera dalam Al-Quran, kita respon dengan baik. Dan itu ciri orang yang mutakin. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ Ciri orang yang mutakin itu adalah bersegera. Ya, e, menerima ya, menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kisah perintah hijab, ya. Karena perintah untuk menutup aurat secara utuh itu kan baru di era Madinah ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah al -Naburrah. Ketika turun perintah itu, ya. kata Rasulullah, SAW, kata Allah SWT taala dan disampaikan oleh Rasul bahwa para wanita yang hendaklah menjulurkan pakaiannya, menutup dadanya dan kepala dasusnya. Ya, maka apa yang terjadi, para akhwat, para muslimah pada waktu itu, dia nggak seminar dulu, nggak diskusi dulu, nggak, nggak, tapi langsung segera. Bahkan bagi yang tidak punya pakaian untuk menutup auratnya, dia melepaskan hordeng dan buruan. Bersegera, kalau para sahabat waktu itu, ketika diperintahkan oleh Allah untuk fajr ibu yang menghindari minuman keras, maka semua stok yang ada di rumah itu dikeluarkan dan ditumpahkan semua, sampai Madinah itu basah semua oleh minuman keras. Sam'an wa ta'atan. Yeah. Uh, melayani Rasul yeah, keperluan beliau juga demikian. Misalnya Sulaim binti Milhan, yeah, ibunya Anas bin Malik, ketika datang, ketika Nabi datang ke Madinah, Nabi hijrahnya, Mekah, begitu tiba ke Madinah, para sahabat yang lain berduyun-duyun mendatangi Rasul Islam. Ada yang ngasih buah, ada yang kasih makanan, ada yang ngasih terusnya. Nah, Sulaim binti Milhan ini nggak punya apa-apa nggak ya, enggak punya apa, uh, Tapi apa yang kemudian dilakukan? Ini ini juga inspirasi bagi kita ya. Jadi jangan karena kita enggak punya apa-apa ini menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan sesuatu enggak. Ya. Dia datang ke ke rusul, ke rumah ataupun ke diaman Rasulullah. Islam, waktu itu waktu itu di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dia datang bawa anaknya. Ya Rasulullah, kata Ummu Sulaim, ya, Ummu Sulaim binti Milhan atau Ummu Anas. Ummu Anas atau Sulaim binti Milhan. Ya Rasulullah, saya tidak punya makanan. Saya tidak punya pakaian sebagaimana yang lain memberimu hadiah, pakaian dan makanan. Tapi saya punya anak, Anas bin Malik. Bapaknya udah meninggal, ya. Nah, ini saya berikan kepadamu, liyakuna khadiman laka untuk menjadi pembantu. Maka jadilah Anas bin Malik itu ya khadimu Rasulina pembantu Rasulullah. Jadi anak ini dikasih kalau dia enggak punya apa-apa. Nah, kita kita juga hari ini kalau enggak punya apa-apa jangan diam aja gitu kan. Maka saya suka sampaikan ke jamaah siapapun ya bahwa kalau kita tidak bisa bersedekah banyak, berinfak banyak, jadilah maklar sedekah. Mengajak orang ya untuk bersedekah dan kemudian nanti kita salurkan kepada yang berhak. Insya Allah kita mendapatkan pahala. Karena uh, mandalla ala khairin, ya siapa yang menunjukkan seorang untuk melakukan kebaikan, falahu ajruhu, maka dia mendapatkan pahala. Ya, terus terang ya, di tingkat saya atau mungkin sebagian dari kita, berinfak 300 juta itu gede gede terasa gede tapi ya dengan jadi maklarnya wah insya Allah kita bisa saya dua minggu lalu tanda tangan akte jual beli berhasil membebaskan tanah yang samping rumah itu untuk di untuk diinfakkan untuk diwakafkan ya kalau saya sendiri beli kemudian diwakafkan mungkin lama mungkin lima sepuluh tahun baru berhasil tapi dengan mengajak orang lain dan kemudian kita bebaskan tanah ini untuk kegiatan e, apa namanya e, sosial masyarakat itu akan lebih cepat dan kita juga mendapatkan pahala insyaallah ya. Yang keempat, ya, kita percepat yakin terhadap rahmat Allah. Ya, yakin terhadap rahmat Allah. Kasih sayang Allah. Hal ini paling tidak tercermin dari dua kisah. Kisah pertama dialami oleh Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mendapatkan musibah. Apa musibahnya? Dia dituduh berselingkuh. Dalam persiwa hadisul ifki, ya, pulang dari perang uh, muraisi atau perang bani mustalik, ya, lalu kemudian ini ceritanya panjang, tapi sa, sekilas saja. Ya, uh, istirahat, pasukan ini, ya, Aisyah waktu itu keluar dari sekedupnya rumah di atas unta itu, ya, kemudian dia keluar untuk buang hajat. Begitu pulang, dan orang mengira dia sudah pulang, ternyata. Ketika dia merapikan pakaiannya, kalungnya hilang. Maka dia keluar lagi, ya, meninggalkan tempat istirahat tersebut ke tempat dia menyelesaikan hajatnya. Ketika dia sedang pergi, orang-orang mengira Aisyah sudah masuk ke dalam sekedup, ya, haudas, ya, tempat semacam uh, tempat gitu ya uh, yang ada atapnya dan ditaruh di atas unta. Maka jalanlah Aisyah ketinggalan. Nah, begitu dia ketinggalan, seorang sahabat Sofan bin Ma'tol, ya yang diperintahkan oleh Rasul untuk menyisir pasukan dari belakang ya, melihat Aisyah dan tidak ada kalimat yang keluar dari lisannya kecuali innalillahi wa inna rajiun disodorkanlah unta ini unta beliau Aisyah naik dan kemudian dituntun oleh Sofwan hanya itu nah ketika mereka masuk ke Madinah dilihat oleh orang-orang munafik dan diviralkan Aisyah dan Sofwan berselingkuh jalan bareng nggak ada yang nggak ada yang nemanin dan sebulan hampir Ya, Peristiwa itu mengguncang rumah tangga Nabi. Apa yang dilakukan oleh Aisyah? Ini pelajaran bagi kita. Dia sangat yakin dengan kasih sayang Allah, subhanahu wa ta'ala, dan terus berdoa untuk membebaskan dia dari fitnah ini. Dan akhirnya Allah membebaskannya. Nah, yakin dengan rahmat Allah. Contoh kedua adalah kisah zinirrah. Zinirrah ini jamaah uh, dulu budak. Kalau nggak salah, milik Abu Jahal. Abu Jahal, Zinirah namanya, seorang budak wanita Zinirah, lalu dia masuk Islam secara diam-diam dan buta, buta. Maka berkembanglah di Madinah, di Makkah pada waktu itu Allah ya telah membuta maaf, manah latta dan uzza, ini sesembahan kafir Quraisy waktu itu ya, manah latta dan uzza telah membutakan ziniro karena dia masuk Islam. Ya. Tapi dia yakin sekali Allah, bahwa ini enggak benar dan selalu berdoa kepada Allah SWT sampai akhirnya dia dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq, dimerdekakan, ya, terus berdoa dan akhirnya Allah mengembalikan ingatannya, mengembalikan matanya maaf penglihatannya. Nah, poinnya apa? yakin dengan rahmat Allah di, di, masa sekarang kita juga demikian di tengah wabah yang luar biasa seperti ini kita tetap yakin ma musibatin illa maka di antara doa kita ya, sering selain yang empat tadi itu selipkan juga ya Allah berikanlah ilham hidayah atau apapun bentuknya kepada para ahli medis kedokteran untuk menemukan antivirusnya ini <tuh> itu salah satu karena ini virus yang itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah dan Allah juga yang akan mendatangkan obat. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ini, ini di satu sisi virus corona ini bagian dari bukti kekuasaan Allah. Virus kecil nggak kelihatan bikin heboh dunia dan dan sekarang dunia betul-betul berubah. Ini ya, bukan hanya di kita di Indonesia ini ya, tapi seluruh dunia gitu kan berubah luar biasa. Saya dalam hidup saya ya, dulu nggak pernah kepikir mau bikin studio di rumah. Sekarang kepikir. Satu kamar kosongin, dikasih wallpaper susunya gitu kan. Merubah Gaya hidup kita berubah. Saya kalau kalau rumah nggak pakai masker itu seperti ada yang ketinggalan, seperti dompet ketinggalan. Padahal dompet udah ada. Ini apa yang ketinggalan? Eh nggak tahu masker. ya kan? Sampai segitunya. Jadi ke masjid gitu kan? Ini kayaknya ada yang tertinggal. Peci udah ada. Jam tangan biasa, nggak bawa juga, nggak masalah. Apa yang ketiga? Oh, ternyata masker bawa <laughs> Jadi, telah mengubah hidup kita, atau paling tidak gaya hidup kita. Ya, terakhir, jamaah sebagai penutup zuhud terhadap dunia ini, teladan berikutnya dari para sahabat ini. Paling tidak, hal ini tercermin dari istri-istri baginda Rasulullah SAW ketika beliau di apa namanya menawarkan kepada mereka tentang manakah yang kalian pilih jadi suatu saat para istri rasul sesalami ini mendatangi beliau ada yang mengatakan ini setelah perang khaybar ada juga mengatakan setelah perang hunain meminta jatah harta rampasan perang waktu itu dan ini manusiawi jadi nabi perang harta rampasan banyak dibagikan kepada para sahabat yang lain eh istrinya enggak atau dikasih dikit mereka datang meminta bagian itu ya. apakah kata rasul diturun disebutkan oleh Allah swt dalam surat al ahzab ya ayuhan ya nabi kata Allah wahai nabi ayat 28 kul li azwajika katakan kepada mereka istri istrimu In kuntunna turidnal hayata dunia kalau mereka pengen kehidupan dunia. Ya, wazinataha dan segala perhiasannya, segala kemewahannya, fatalaina. Ayo kemari. Umatikunna saya akan berikan. Bisa. Wa usarrihkunna sarahan jamilan dan saya akan ceraikan dengan perceraian yang baik. Surat Al-Ahzab 28 dan 29. Ya. Apa jawab istri-istri Nabi pada waktu itu diwakili oleh Aisyah. Kata Aisyah, fa inni uridu wa rasulah wa ddar al akhirah wa uamiru fi dhalik Abu Bakar wa la sungguhnya aku menginginkan Allah dan rasulnya serta kehidupan akhirat dalam hal ini aku tidak perlu diskusi dengan ayah dan ibuku lagi clear selesai mereka mengutamakan kehidupan akhirat wa darul akhiratu khairul ladzina yattaqun ya dalam surat al-a'raf dikatakan darul akhirah dan negeri akhirat itu khairul lilladhi lilladhina Lebih baik bagi orang yang bertakwa. Dalam surat apa Ad-Duha wal akhiratu khairul laka minal -ula". Ya, itu lebih utama walaupun kita tidak boleh mengenyampingkan kehidupan dunia. Nah, poinnya apa nakumullah dalam hal ini akhiratnya eh, akhirat ya, itu harus tetap kita utamakan nah, tapi lagi-lagi kita tidak mengabaikan kehidupan dunia. Ya, ini sebenarnya tawazun harus harus seimbang tambahan ya, Zainab binti Jahsy itu pernah diberikan hadiah oleh Umar eh bagian ya. Nabi sudah wafat Umar jadi khalifah dan beliau biasa membagikan beberapa kebutuhan yang mungkin berlebih untuk para istri Nabi di antaranya adalah Zainab binti Jahsy apa yang dilakukan begitu dia dapat ya, pembagian ini tadi langsung dibagikan kepada fakir miskin nah, kalau kita kita tabung untuk pegang dia enggak dibagikan dan dia berkata semoga pada bulan depan Umar tidak memberi saya lagi oh kebalik banget dengan kita ya <laughs> jadi semoga ya, Umar tidak memberi memberi jatah lagi begitu mereka takut dengan takut dengan kehidupan dunia yang panah ini Ummu Sulaim binti Milhan yang saya ceritakan tadi ketika dilamar oleh seorang pengusaha terkenal Abu Talha al Ansari Abu Talha al Ansari ganteng kaya dari kalangan terhormat orang Madinah melamar janda Ummu Sulaim binti Milhan, ibunya Anas bin Malik. Ketika dilamar apa kata Ummu Sulaim? Ya Abu Talha, wahai Abu Dengan fisikmu, dengan hartamu, dengan kedudukanmu ya, dalam strata sosial, siapa yang mau menolak lamaranmu? Enggak ada yang menolak. Ya, tapi saya tidak, kecuali engkau mau masuk Islam. Ya, jadi dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh Abu Talha ini Ditolak semua oleh Umm oleh um Kecuali akan diterima apa kalau dia masuk Islam Dan akhirnya Ummu Sulaim ini ya, Mengatakan hal itu kepada Abu Talha Dan Abu Talha pun masuk Islam Maka sejarawan mencatat Mahar pernikahan Ummu Sulaim dan Abu Talha ini Keislaman Abu Talha Bukan harta itu nah, Sebagai penutup Bahwa ya, Zuhud terhadap dunia itu harus betul-betul kita miliki apalagi di masa sekarang sepertinya saya lupa ada seorang apa namanya pengacara nggak saya sebutkan namanya yang terkenal dan kaya raya tapi di masa pandemi ini mengatakan saya merasa ini luar biasa kekayaan biasa makan di restoran mewah di mana-mana ini sekarang nggak nggak ada guna nggak ada guna mobil berderet di mana nggak ada guna eh tidak ada guna sama sekali ya makanya E, tanpa harus mengesampingkan kekayaan dunia, tapi kita harus tetap mengutamakan akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Semua kekayaan dunia tidak akan ada yang kita bawa kecuali apa-apa yang sudah kita wakafkan dan infakan di jalan Allah taala. Baik, kita cukupkan ya Ta'lim pada siang hari ini pukul 10.37 waktu Indonesia Barat. Jika ada pertanyaan, kita e, silakan diajukan. Ada, kalau tidak ada, baik yang berhubungan dengan tema kita hari ini atau hal-hal lain yang perlu dikonfirmasi, mangga cukup, cukup ya, sepertinya oke. Okay. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan ibu-ibu dan jamaah hukum, semoga memberikan inspirasi kepada kita bersama dan bisa kita amalkan. Ya? Dan lebih dari itu kita berharap semoga Allah SWT memberikan jalan keluar atas semua e, masalah yang kita hadapi ya, dan kita yakin ya fa inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra di setiap kesulitan itu ya akan ada jalan keluar dan e, para ulama mengatakan ya uh, musibatu qaumin inda qaumin fawaidu bisa jadi musibah suatu kaumnya itu ada hikmah ada faedah bagi bagi yang lain insyaallah ya Demikian ya kita cukupkan dan kita sempurnakan dengan doa ya. Semoga kehadiran kita di sini langkah kaki kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang akan memberatkan amal kita pada hari hisab nanti insyaallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. taala wa rasulillah ajmain alamin. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه يكافي مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال الكريم عظيم سلطانك اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام والسيل الاسقام اللهم ارفع البلاء والوباء والقران يا رب العالمين اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا يا رب العالمين اللهم اشف امراضنا اللهم اشف امراضنا اللهم اشف امراضنا, امراضنا اللهم ربنا لا تعسر امورنا قل لها اللهم ربنا جعل أمورنا يسر يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلين والحمد لله رب العالمين كان من معاف كلا كان بير كفرت مجلس سبحانك اللهم وبحمدك Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.